Selamat berjumpa kembali. Kita coba untuk memandu yang sistem gugur. Biasa sistem gugur itu juga punya acuan kelipatan jumlah pesertanya. Acuan kita untuk sistem gugur. Peserta 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini untuk acuan biar mudah dalam membuat bagan sistem gugur. Kita coba peserta 21. Maka kalau peserta 21 itu dekatnya ke 16. Nggak mungkin ke 32 atau ke 8. Ya. Kalau lebih dari kelipatan, maka menggunakan full ronde. Ya, ditandingkan dulu sebelum babak awal. Kalau kita membuatnya memanjang, ya, papan tulisnya nggak cukup, maka dibagi dua. Nah, membuat full ronde. Ya, sini 8, sini 8. Ya, karena tadi peserta 21 maka ada full ronde 5. 5 dipasang di bagian atas 2, dipasang di bagian bawah 3. Maka full ronde-nya seperti ini. Kita hitung jumlah pesertanya biar pas 21. Selesai, jumlah peserta 21 menggunakan sistem gugur berarti ada full ronde 5. 1 dan 2 main pertama, 9 dan 10 main kedua, 11 dan 12 main ketiga, 16 dan 17 main keempat, 20 dan 21 main kelima. Setelah itu menang baru dilanjutkan. 1 dan 2 yang menang bisa ketemu 3. Dihitung jumlah pertandingannya juga bisa, karena dengan sistem gugur berarti N-1 jumlah peserta 20 maka ada ulangi jumlah peserta 21 maka ada 20 pertandingan. Kita lihat, kita cocokkan ada 20 pertandingan apa tidak dengan peserta 21. Pertandingan pertama, kedua, tiga, empat, lima. Sudah, full ronde, 5 pertandingan, main semua, baru masuk babak awal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
final. Selesai ya, 20 pertandingan sampai final. Kecuali panitia menghendaki ada perebutan juara 3. Kalah di semifinal dimainkan. Ya, berarti pertandingannya tetap 21 sesuai dengan jumlah peserta. Ya. Karena di kalah semifinal dimainkan. Begitu juga untuk peserta 25-29. Mengacunya pada kelipatan. Kalau 25-29 didekatkan ke 32, bisa saja 25 diikutkan ke 16. Berarti ada kurang 9. Terlalu banyak. Tapi 25 diikutkan ke 32, berarti kurangnya 7. Maka lebih baik diikutkan ke 32. Dari peserta 25 maupun 29 berarti menggunakan baik, karena kurang dari kelipatan. Kecuali kalau pesertanya 34, diikutkan 34 berarti lebih dari kelipatan, sama seperti peserta 21 mengacunya ke 16, yaitu menggunakan full round. Demikian untuk sistem gugur, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.